Tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, anggota polisi dan TNI sudah semenjak pagi hingga siang ditempatkan pada sejumlah ruas jalan di Kota Sorong untuk melakukan operasi justisi. Salah satunya yang terlihat pada kawasan Taman Sorong City, puluhan pengendara tidak gunakan masker terjaring operasi justisi. Pengendara yang terjaring operasi justisi kemudian diberhentikan dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya, para pengendara diwajibkan menggunakan masker untuk dapat melanjutkan perjalanan kembali. Dalam operasi kali ini, tim gabungan belum memberikan sanksi karena masih menunggu peraturan Wali Kota Sorong terkait sanksi yang akan diberikan, sehingga dalam kegiatan kali ini hanya sebatas sosialisasi protokol kesehatan. Selama beberapa minggu ke depan, operasi justisi akan terus dilakukan pada sejumlah titik, di antaranya pusat perbelanjaan, kantor pelayanan masyarakat, dan ruas jalan di Kota Sorong. Ini sifatnya adalah teguran. Jadi sambil kita menunggu perwali, peraturan wali kota, baru kita laksanakan teguran sekalian tindakan atau hukuman atau sanksi. Jadi masih menunggu perwali. Sekarang ini kita melaksanakan operasi justisi sifatnya teguran dan segera menggunakan masker. Masyarakat sebelum keluar menggunakan masker. Flora Patlagiri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.